bilang iya juga. Eh, itu lu yang mau warnanya. Tapi kamu yang milih warnanya SS, apa tuh S? Oh iya, memang bagus, bagus banget. Bagus kan? Aman ya? Kalau aku suka ya, aku sih suka. Ya udah, yang penting satu orang suka, cukup. Boy, boy, boy. Ah. Di sini ada tempat nge-charge nggak sih, boy? Waduh, mana aku tahu. Orang, cari. Orang, hey, harusnya kamu jawab. Orang aku mah petugas Disneyland. Lol, mana cari petugas ini? Aku tanyain. Gak usah, aku mah bisa. Nanya kayak gitu doang, emang aku bego banget apa? Ya udah, coba tanya dong. Oh. Boy, rambutnya kurang oke. Ah, iya nih. Enggak sih. Ini Ayu nih yang bilang warnanya bagus nih. Bagus enggak, Ayu? Lu bilang iya juga. Eh, itu lu yang mau warnanya. Tapi kamu yang milih warnanya SS, apa tuh S? Oh, iya memang bagus. Bagus banget. Bagus kan? Aman ya? Kalau aku suka ya. Aku sih suka. Ya udah, yang penting satu orang suka, cukup. Boy, boy, boy. Ah. Di sini ada tempat nge-charge nggak sih, boy? Waduh. Sampai nggak kelihatan mukanya, Bu. Cuma ini kayaknya oma ini udah terlalu capek. Aduh, ibu. Bu, udah kayak badut kelinci, Bu. Dingin banget. Tapi kayak badut kelinci, Bu. Ibu ntar dikira Bugs Bunny, Bu. Kapun gak ada. Adanya kenapa? Burung kota nih, Mo. Bu, jangan mau digituin, Bu. Durata, Bu. Ibu mau pas, Bu. Ibu mau anget di dalam. Ini anget gak? Anget, enak. Ibu kalau masih kurang anget, tadi ambilin selimut. Itu harus selimut di mos juga. Lempak udah. Di belakang. Bu, ayah mana? Ayah kayak itu. Oh, jadi berempat doang di situ? Iya. Oh. Ibu juga gak naik apa-apa, Bu? Ya enggak dong, sayang. Aku berdua aja. Kasian lah. Ibu coba naik dong, Bu. Naik jet coaster kayak, Bu. Kamu mau ngebunuh orang tua itu namanya. Kamu mau lihat oma nggak? Mana? Ya, ibu itu. Ibu kedinginan. Aduh, ibu. Ya. Ibu, sampai nggak kelihatan mukanya, Bu. Cuma ini kayaknya oma ini udah terlalu capek. Aduh, ibu. Bu, udah kayak badut kelinci, Bu. Dingin banget. Tapi kayak badut kelinci, Bu. Ibu, ntar dikira Bugs Bunny, Bu. Kapun gak ada. Adanya kenapa? Burung kota nih, Mo. Tugasnya harusnya berdua tuh saling bantu pecahin kode. Nah, ini aku main sendirian di gelap-gelapan. Terus dipegangin sama si Ayu nih di belakang nih. Sambil nangis, teriak-teriak. Gimana kita gak ikut panik ya? Terus zombie datang mau ngejar kita. Gua mau lari, tapi di belakang gua ditahan terus sama si Ayu. Jadi serem lah, yuk. Dan boy saat itu juga panik melihat aku nangis. Oh ya udah, mbak Ayu nangis, mbak udah cukup, stop mbak, stop, udah stop. Awalnya kita belum selesai dulu. Awalnya aku masih penasaran, aku bilang ya udah boleh lanjut tapi zombinya dikeluarin, gak usah pakai zombie.
Bu, ujung-ujungnya nggak kuat. Pakai ayam, nggak usah pakai apa. Zombinya keluarin, nggak usah pakai zombie. Udahlah, zombie udah dikeluarin. Gelap lagi kan? Tangis lagi lah aku. Langsung boy panik saat itu juga. Dia langsung megangin aku terus, nggak mau lepas. Ketakutan, nangis-nangis, dia kejar. Dari awal juga, aku mah ngempet di kamu aja. Awalnya. Betulnya dibohongin, di dalam situ ada zombie. Yuk, itu kamu harus belajar ini, jangan takut sama segala hal lah. Kamu harus coba hidup cuma sekali. Ya nggak bisa, aku mah takut. Orang tuh banyak hidupnya takut ini, cuman dipecahin lah. Jujur, kamu juga takut kan? Takut. Jujur. Apa? Yang apa? Nggak, yang kemarin? Waktu main, muka kamu pucat ngeliat aku. Kamu mau tahu aku takut kan, ya kenapa? Nih. Kalau aku takut, nggak mungkin aku ajak berdua dong. Nih, aku takut tuh gara-gara kamu nangis mulu. Aku nggak mau dilepas, dipegangin terus aja dari belakang. Nih, guys, kita main berdua, ya kan? Tugasnya harusnya berdua tuh saling bantu pecahin kode. Nah, ini aku main sendirian di gelap-gelapan. Terus dipegangin sama si Ayu nih di belakang, nih nangis sambil nangis-nangis, teriak-teriak. Gimana kita nggak ikut panik ya? Terus zombie mau datang nih, zombie datang mau ngejar kita. Gua mau lari, tapi di belakang gua ditahan terus sama si Ayu. Jadi serem lah, yuk. Dan boy saat itu juga panik melihat aku nangis. Oh, ya udah. Mbak, Ayu nangis, Mbak. Mbak udah cukup, stop, Mbak, stop. Udah stop. Awalnya kita belum selesai dulu. Awalnya aku masih penasaran. Aku bilang, "Ya udah, boleh lanjut tapi zombinya dikeluarin, enggak usah pakai zombie." Bu, ujung-ujungnya nggak kuat. Pakai ayam, nggak usah pakai apa. Zombinya keluarin, nggak usah pakai zombie. Udahlah, zombie udah dikeluarin. Gelap lagi kan? Tangis lagi lah aku. Langsung boy panik saat itu juga. Dia langsung megangin aku terus, nggak mau lepas, ketakutan. Lu bilang iya juga. Itu lu yang mau warnanya. Tapi kamu yang milih warnanya SS, apa tuh S? Oh iya, memang bagus banget. Bagus kan? Aman ya? Kalau aku suka ya, aku sih suka. Ya udah, yang penting satu orang suka, cukup. Boy. Ah. Di sini ada tempat nge-charge nggak sih, boy? Waduh, mana aku tahu. Orang, kamu, orang, cari, cari. Orang, hey, harusnya kamu jawab. Orang aku mah petugas Disneyland. Lol. Mana cari petugas ini, kutanyain. Gak usah, aku mah bisa. Nanya kayak gitu doang, emang aku bego banget apa? Ya udah coba tanya dong. Oh. Boy, rambut aku kurang oke. Ah, iya nih. Enggak sih. Ini Ayu nih yang bilang warnanya bagus nih. Bagus enggak, Ayu? Lu bilang iya juga. Itu lu yang mau warnanya. Tapi kamu yang milih warnanya SS, apa tuh S? Oh iya, memang bagus banget. Bagus kan? Aman ya? Kalau aku suka ya, aku sih suka. Ya udah, yang penting satu orang suka, cukup. Boy. Ah. Di sini ada tempat nge-charge nggak sih, boy? Waduh,